persiapan Bekasi baru katanya. Besok yuk mau bantuin beres-beres lu. Apa cuma nanya doang? Kalau mau bantuin beres-beres besok kesana lah. Tanggal 4. Mobil ganti mas? Enggak. Mas YouTube jarang upload. Boleh gak gue fokus ke MTI dulu mas? Kerjaan lagi banyak ini mas. Gue masih riwa-riwi capek. Malam abang-abang udah ketemu orang padahal tadi habis main ML. Udah ketemu orang padahal tadi habis main ML. Tadi jam berapa mas? Udah 2 jam yang lalu. Amri kenapa? Ada apa dia? Lagi quality time dia. Gue bilang ntar awal bulan kita aktif lagi. Gue tak fokus ngurusin ini dulu. Jangan lupa serobot copotin mas. Maksudnya banyak gedung-gedung beda mak. Beda lah mas. Kamu kelamaan di desa sih. Kalau di Jakarta tuh ya begini ini mas. Itu namanya KB Bukopin, ya kan? Nah ini Mugi Gria. Jakarta ya begini mas. Makanya keluar lah. Biar kamu tahu indahnya dunia mas. Ya kan? Cuman tiap hari denger suara kodok, sawah mas. Hutan-hutan, pohon-pohon, apa coba. Ada mobil kebakar kemarin mas. Gimana? Gimana kabar bos Gran Mahendra? Jangan panggil begitu lah. Jijik gua. Pekalongan Jakarta solar sama tol berapa juta mas? 2,7 lah kurang lebih tol solar. Menurut mas lebih berat lebih pusing jalan wisata reguler. Udah reguler lah mas. Gila wisata mah enak banget. Mas tolong jangan bertanya hal-hal yang sensitif ya. Yang sensitif yang kira-kira bukan konsumsi publik tuh jangan ditanyain di publik gitu. Ntar kalau ditanyain masalahnya apa, ngomong jadi bongkar aib orang, ya kan? Tolonglah, bijak dalam bertanya. Belajar dewasa. Mas gimana ya biar suami berhenti sulap? Cerain aja, Mbak. Ngapain lu? Dari sebelum rumah lu ntar daripada lu ntar cerai posisi dia udah ngegadein rumah, lu nggak dapat harta gono gini mau apa lu? Mending sekarang, sebelum mobil dijual, sebelum rumah dijual buat main slot. Makanya gue bilang suami lu kalau emang udah nggak bisa dibilangin buat berhenti, cerain aja. Sebelum harta benda lu habis dijual, rumah lu dijual, lu malah nyerainnya udah nggak punya apa-apa ntar. Apa gua kejem? Enggak, yang kejem tuh lu. Udah tahu anak bini di rumah nungguin nafkah. Goblok sih ya. Mas kawan Bandung. Coba lagi merajalela padahal istrinya lagi hamil. Tabukin aja, Mbak. Usir dari rumah. Ada headlight ya mas, tenang aja mobil ini bebas hilang. Bukan bebas hilang maksudnya, bukan punya kita. Ntar dikirim ke alamat yang punya kok. Goblok sih, mas grupai buat Mas Anita tuh, ngapain coba? Ini lampu-lampu hijau, gua kira tadi lagi ada acara apa gimana, gak tau orang jualan lampu ya. Wah parah dah. Center-center begini nih, waduh. Kayak zaman waktu gue SD, guru-guru gue pakai center-center begitu. Gue waktu SD dulu, guru-guru gue pakai center begituan mas. Tuh. Terus pakai spidol, papan tulis gitu. Gue katanya teman gue dulu waktu masih kecil pakai kapur ya, udah tua dia berarti. Gue dulu SD kelas 1 tuh udah pakai pointer. Orang nulis saya nyatet kadang ada yang boleh beli tab, bawa tab gitu boleh. Jadi gak harus pakai buku lagi. Pakai tab itu loh mas, yang apa kayak komputer yang kecil yang kayak papan itu loh, tab itu kan saya buat ngetik-ngetik mas. Kalau di Jakarta tuh maju lah. Mana Kang Halau, mana Kang Halau? Sing ke mati
Itu dashboard bukan sandaran hati ya, sandaran kaki. Tergantung lah Nyon. Nyon lu katanya mau ketemu minggu, gimana sih? Gua masukin ke gua ini, cek bentar. Masalah kapan buka jalur guys? Oh, sabar, sabar. Mas Bismetik ada gak sih? Loh, Brili Handana, ini 2024 loh. Masa kamu gak tahu kalau Bismetik udah ada? Ya Allah, kamu baru bangun tidur habis koma kamu. Koma 200 tahun apa gimana? Indonesia dari tahun 90-an juga udah ada Bismetik. Pakai remote control juga ada bis. Halo Mas Adol Kadang. Halo. Gimana? Mas, halo Mas Adol Kapdang. Kapdang kandang. Butuhnya kalongan bagi tugas. Matur suwun Gusti. Gua masih ngurus PLJT Ciketas, doain ya. Ah. Lu Nyon. Tapi gua senang sih Nyon kalau lu sukses, soalnya gua kecipratan suksesnya. Makasih ya Nyon. Pengen ketemu dan foto bareng Mas Rian. Oh, ayo, ayo. Pagi semalam itu, oh gila, percaya gue kalau Bagong. Bagong tanah Semalang kalau dia mau jual dibeli, Mas. Bis yang gak pakai supir juga ada. Iya, ada. Bis gandeng itu bagian belakangnya kan gak ada supir. Wah, kita sudah sampai. Matur suwun Gusti, wis maringi sing kemati. Lu tuh kenapa sih kalau nge-live sama gua tuh pertanyaan lu yang enggak ada. Pertanyaan lu yang apa gitu. Jangan mau buka jalur mana lagi, guys. Siapa nih? Mie ayam Mas, mie ayam apa? Mie makmawon. Mata suwon Gusti ngakak malu.